Pak. Cak, ojo nayang-nayang ini, Cak. Aku bingung. Cepet-cepet kok ini. Ya, ini lho. Hah, kok dikejar setan? Apa pemandangan? Dikejar gendruwo, Kak. Nah, ya aku bingung. Lu, Mbak lagi apa? Tell your story ku. Lho. Cak dasaran kene iku. Apa, Cak? Depro. Wis meneng-meneng. Lho. Iki arep ngamen iki. Heh? Enggak. Lho. Waduh, iki piye iki, Dulur? Stokon, Cok. Aduh, ceblok. Wis tak delek kene wae. Menurut aku. Ya apa tak wae iki arep. Lho. Waduh. Lho iki ya apa? Aku mbok kok nyanyi apa, Cak? Meneng kok niku. Tak jak ngamen nek kon wis nang dhisik sak durunge muleh kon. Lho, sik ta lah audisi iki gak daftar dhisik ta. Sik kok iki. Nah, terus. Keperonangan kon warung piye wae aku tak supri. Aku ning ngurina iki lho, Cak Supri manyane mblaker aku ning kon ngamen ning kantor. Iki kombinasi angklung karo gitar. Hah? Cuma nyanyi ta? Nyanyi apa? Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Cak, pecah kabeh iki ngomong. Sik ta lah aku iki nggomun. Nek nok kene iki lek ngamen iki sembarangan ae kok ning Indonesia gak perlu izin. Lho, gak oleh. Nah, dadi kok ono izin misalkan nek gon mosen edisi iki, pengen ngamen nang kene iki, izin karo pihak pengelola transportasi umum. Lah nek New York cak sing jare akeh seniman ngono piye? Lho, bener. Lho, nek New York itu wakil sing lama nih gon kereta api bawah tanah gitu lho. Nih stasiun terminal pun wakil aja. Nah istilahnya bahasa Inggrisnya pengamen gak apa? Apa? Basker. Basker. Terus ngaturnya ya apa kan aku pateng kelecek. Ada yang gue izin. Ada izin nih? Bahkan gon New York itu ada audisi. Ada audisi nih? Jadi diseleksi. Wah, aku penasaran. Satu dunia itu. Pengen buat cerita? Iya. Tubuhku tergoncang. Para musisi termasuk penyanyi opera, rap, dan pemain suling ambil bagian dalam audisi yang digelar di stasiun kereta api Grand Central, New York. Dinas Transportasi Umum kota ini sedang mencari sekitar 20 musisi atau kelompok band sebagai bagian dari program ngamen di kereta api bawah tanah. Mereka yang terpilih akan menghibur penumpang kereta api bawah tanah terbesar di Amerika Serikat ini. Dalam audisi ini, sebanyak 55 musisi dan grup band unjuk kebolehan selama 5 menit di depan dewan juri. It's very hard to get like new fans, so I feel like in the subway you get a lot of exposure and you get a lot of people, and I just feel like I always wanted to. Kalau Margarita pamer kebolehannya bermain piano sambil menyanyi, lain halnya dengan David Lang Loy yang mengusung perkusi yang ia buat dari perkakas dapur. Just pots and pans that I found on the road. That's a cheese grater or some kind of strainer. A wood block and a fondue pot. My grandma's fondue. Mereka yang lolos audisi berharap para penumpang kereta mau membagi uang receh mereka ataupun menawari manggung di satu tempat. In New York you have like 7 million, 8 million people to play for all the time. And hopefully one of them will give you a dollar. Or hopefully a million of them will give me a dollar. Or buy 10 CDs or something. Harapan mereka bukan mengada-ada, karena setiap hari sekitar 4,5 juta penumpang naik kereta api bawah tanah di kota Big Apple ini. Duit, laris. So, jok nyanyi lagu Strawberry Disik, mungkin anak sengek duit, Cak. So, duit, namanya apa? Rek, ayo, rek, Cak. Rek, ayo, rek. Laku, nang tunduk. Lho, obahe paket dhisik lan itu sakwise pesen-pesen iki. Laku. Pales. Laris. Matur nuwun.